We are from the Sukacita School, like thanks to Kanada team and Jakarta team who have given funding for the construction of the Sukacita School in Indonesia. Also, halo guys, welcome back to my channel Mary Cetarigan. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi guys, video sebelumnya itu ada konten saya tentang pembuatan sekolah TK PAUD Sukacita. Jadi kemarin itu sekolahnya sudah selesai dan hari ini tanggal 14 Juni 2020 bakalan dibuka pembukaan guys. Sebenarnya sedih sih nggak bisa di sana, tapi mau gimana lagi, nggak apa-apalah. Jadi guys, saya lagi nungguin telepon dari Indonesia biar saya bisa lihat visi meskipun dengan jarak jauh, tapi bisa hadir mengikuti pembukaan sekolah PAUD TK Sukacita. Semoga sekolah ini nanti bisa menjadi apa ya, menjadi tempat yang menambah ilmu gitulah. Pokoknya banyaklah orang yang berhasil dari sekolah ini. Di sekolah ini kita buat berharap banyak juga murid yang suka cita sama seperti nama sekolahnya gitu. Jadi teman-teman penasaran kan bagaimana acara pembukaan sekolah suka cita? Saya juga penasaran. Jadi mari kita lihat. Let's go. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai. Dari kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi. Karena kau telah mengantar kami tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Hari ini, siang ini kami melakukan satu acara membuka kunci tempat sekolah TK ini Tuhan. Kami perlu campur tanganmu sendiri Bapa. Rapi kami semuanya Tuhan. Jaga hati kami, jaga pikiran kami sehingga segala sesuatu kami lakukan hari ini semuanya untuk menyenangkan hatimu. Sebentar lagi hambamu akan melaksanakan pelayanan ini. Kau pagi dia, urapi Tuhan Yesus sehingga setiap yang dia kerjakan hari ini semuanya menyenangkan hatimu. Kami tolak segala pekerjaan setan, kuasa iblis, roh jahat tidak bisa mengganggu kami semuanya. Kami dibungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami mulai acara ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita gedung ini untuk boleh dipakai tempat TK, untuk mengajar TK di sini.
Kita tahu bahwa ini semua karena kasih dan karunia Tuhan. Ini semua berkat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kedatangan kita di sini boleh kita yaitu membuka ya atau memulai dan kita akan buka yaitu gedung ini supaya kita mulai bersama dengan Tuhan dan Tuhan akan tetap yaitu menolong sehingga ya gedung ini boleh dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu kita akan oleh sebab itu mari kita akan membukanya karena Tuhan yang sudah beri dan kita akan mulai bersama dengan Tuhan. Haleluya. Coba saja ini apalagi semuanya. Mari kita berdoa dan kita bersyukur dan kita akan buka rumah baru ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami yang tak pernah kami pikirkan, yang tak pernah timbul dalam hati kami, yang tak pernah kami angan-angankan. Itu yang Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang tidak kami duga-duga ini Tuhan, tapi itu yang Tuhan sudah berikan dan kami akan mulai yaitu rencana ini di dalam perguruan atau di sini nanti akan dibuka yaitu TK ya Tuhan. Oleh sebab itu kami akan mulai bersama ya Tuhan dan hari ini kami akan lakukan yaitu pembukaan yaitu pintu ini dan biarlah kiranya kami tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, apa yang kami lakukan semuanya kami lakukan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan dan kami akan yaitu memasuki rumah baru ini di dalam nama Bapa, dalam nama anaknya dan dalam nama Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Ya, silakan keluarga. Keluarga masuk ke dalam dan salami kami sebagai Hai guys, ternyata masih belum juga ditelepon-telepon. Padahal sekarang ini di sini udah jam tutup jam. Ini guys. Masih aja belum ditelepon-telepon dan enggak sabar. Ini sekitar jam 12:30 malam di Kanada. Di Indonesia itu jam 12:30. Bukan, jam 11:30 ya kalau di Indonesia. Sabar aja ya guys, kita tunggu aja. Guys, ternyata di telepon. Oke, kita angkat ya. Gumle hari ini lah, dah lapar. Semua
Banyak hebat semua yang Tuhan damai orang-orang punya damai untuk menyekolahkan anaknya dengan di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Oleh sebab itu kami naikkan segala puji syukur, kami naikkan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan doa kami ya Tuhan, dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan tempat ini dan kami serahkan yang mengelolanya nanti, yaitu perken kami dan seluruh tim ya Tuhan, supaya mereka dikuatkan, dicukupkan, dan mereka dipakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Jadi, mari pakailah gedung ini untuk kemuliaan bersama Tuhan. Jadi, dimulai bersama Tuhan. Puji Eda, kami yang baru telah dipakai untuk Eda untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jangan berpengaruhnya. Tunggu langsung bukan Eda. Thank you.
Okay. Bapak enak saja jadi lo bapak enak. Di mak. Kering ni, lengan dong kering. We are from the Sukacita School, like thanks to kan ada tim Enza Kartu Tim who have given funding for the construction of the Sukacita School in Indonesia. Also thank you to the prayer tower Getsman and the team Bintang Karo. We are very happy with the building of this school and may you continue to support the Sukacita team to be better and be a blessing to many people. Tara, jadi guys, seperti itulah pembukaan sekolah kita, Sukacita, yang beralamat di 6 Blawan 2. Itu semua terjadi berkat kerja tim kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan untuk donatur yang sudah memberi uang kepada yayasan kita, Yayasan Kasih Olpa Omega, dan juga saya ingin berterima kasih kepada tim Kanada. Saya berterima kasih juga kepada tim yang di Jakarta dan juga tim yang di Tanah Karo. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sekolah kita ini bisa berkembang dan anak-anak yang sekolah di tempat kita nantinya bisa menjadi anak yang hebat. Oke, jadi saya sangat senang sekali akhirnya sekolah ini terbangun juga berkat Tuhan Yesus Kristus dan kerja keras. Oke, jadi saya bakalan tutup. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.